Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 3 A, B, C, D. Anak-anak sehat semuanya kan? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk semester 2 ini kita akan bertemu lagi lewat virtual ya atau daring. Tapi tetap anak-anak harus semangat belajar di rumah meskipun keadaannya seperti ini. Dan anak-anak tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Jaga kesehatan, jaga kebersihan juga, jaga pola makan, makan makanan yang bergizi ya anak-anak. Kalaupun ada kepentingan keluar, kalaupun anak-anak tidak bisa ditinggal di rumah, tidak apa-apa ikut. Akan tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering-sering pakai hand sanitizer atau cuci tangan. Nah, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah, kesehatan, rezeki yang banyak, halal dan barokah. Kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doa sudah kita laksanakan. Nah, untuk pelajaran hari ini apa? Masih ingat? Iya, fikih ya. Untuk bab lanjutan dari semester kemarin, kita akan mempelajari tentang puasa Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa. Anak-anak, semoga puasanya nanti diberikan kelancaran ya. Harus belajar puasa maghrib yang belum ya. Yang biasanya puasa setengah hari, sekarang harus puasa satu hari penuh. Harus dibiasakan dan harus dilatih ya. Sudah kelas 3 sekarang kan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang semangat berpuasa Ramadan. Nah, nanti anak-anak harus apa saja? Yang pertama, menerima puasa Ramadan sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah yang memerintahkan harus dan wajib dilaksanakan. Kemudian menjalankan puasa Ramadan sebagai perintah Allah, bukan karena perintah orang tua ya, hati-hati. Yang nomor 3, menunjukkan perilaku sabar menjalankan perintah puasa Ramadan. Maksudnya sabar di sini adalah sabar menahan lapar, haus, jajan. Nah, itu harus dilatih dengan rasa sabar. Jangan dikit-dikit, aku mau buka, aku mau minum, aku haus, dan sebagainya. Harus dilatih ya sabarnya ya.
Yang keempat, menjalankan perilaku jujur, menjalankan puasa, menjalankan perilaku jujur dalam menjalankan puasa Ramadan. Maksudnya adalah anak-anak harus jujur, meskipun ada orang tua di rumah atau tidak ada orang tua di rumah, anak-anak harus jujur. Misal, kalau nggak ada orang tua minum, nah itu namanya puasanya batal, itu tidak jujur. Jujur yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada orang tua. Jadi anak-anak harus berperilaku jujur, jujur dulu kepada Allah. Kalau sudah sama Allah jujur, otomatis sama orang tua juga jujur. Yang kelima, menjelaskan ketentuan puasa. Apa saja ya ketentuannya, nanti kita pelajari bersama-sama. Yang keenam, menyebutkan syarat, rukun, dan sunnah puasa. Nanti kita juga akan pelajari. Menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Wah, apa saja ya? Anak-anak sudah tahu apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Misalnya, apa? Makan, minum. Nah, itu membatalkan puasa. Yang kedelapan, menjelaskan hikmah puasa Ramadan. Nanti kita pelajari juga ya. Yang kesembilan, menuliskan pengalaman berpuasa Ramadan. Bagaimana pengalamannya? Seru, asyik, atau sedih? Gara-gara puasa nggak bisa makan, nggak bisa jajan, ya. Yang ke-10, menceritakan pengalaman berpuasa Ramadan. Bagaimana pengalamannya? Sama ya dengan menuliskan. Setelah diceritakan baru dituliskan, ya. Puasa pada bulan Ramadan merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang keempat dalam ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, puasa pada bulan Ramadan merupakan puasa yang wajib dilaksanakan selama satu bulan penuh rahmat. Sehingga jika dengan sengaja tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, maka seseorang tersebut akan berdosa sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Nanti bisa dilihat Al-Qur'annya ya. Namun apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian puasa Ramadan yang sesungguhnya? Sudah tahu belum? Kita pelajari nanti ya. Dalam berpuasa ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan dan dihindari. Ayo kita pelajari bersama-sama. Yang pertama atau yang A, ketentuan puasa Ramadan. Apa saja di sini? Nanti ada pengertian dan ada nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang pertama, pengertian puasa dahulu ya. Puasa dalam bahasa Arab sama dengan asyam atau asyaum, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sayang niatnya ya, bukan karena orang tua. Nanti kalau puasa kamu nanti dijatah 5.000. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti terbiasa sampai besar ya. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang lihat Allah, yang mencatat atau memberikan pahala juga Allah, bukan orang tua atau orang di sekitar kita. Yang kedua, syarat sah puasa. Syarat sah puasa diantaranya adalah A. Beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Jadi hanya orang-orang yang Islam saja yang puasanya sah ya. Meskipun orang Yahudi Nasrani itu adalah hamba Allah, makhluk ciptaan Allah, tapi yang sah puasanya hanya orang Islam. Yang kedua, mumayyiz, artinya sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan yang buruk. Misalnya bisa membedakan, oh mencuri itu tidak baik, oh bersedekah itu baik. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, sudah tahu bedanya baik dan buruk, berarti harus puasa.
suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kemudian pada waktu yang diperbolehkan berpuasa, tidak sah berpuasa pada waktu-waktu yang dilarang melakukannya, seperti hari Tasyrik, hari Idul Fitri, dan Idul Adha. Yang ketiga, syarat wajib puasa. Apa saja ya? Syarat wajib puasa adalah berakal. Orang yang gila tidak wajib berpuasa. Yang kedua, baligh. Adapun tentang tidak wajib berpuasa bagi mereka yang tidak berakal dan belum baligh, maka berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya telah diangkat pena dari tiga golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh. Kemudian yang C, kuat untuk berpuasa. Orang yang tua, lemah, atau sakit parah tidak wajib berpuasa. Seperti firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain selain Ramadan dan Tasyrik itu tadi. Yang keempat, rukun puasa. Rukun puasa ada dua, yaitu niat di malam hari. Hati-hati ya, yang betul itu adalah niatnya di malam hari yang afdol, karena nanti artinya ada puasa besok, seperti itu. Niatnya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri Ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kelima, sunnah puasa. Hal-hal yang termasuk sunnah puasa adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi yang betul adalah yang mepet-mepet ya, mepet-mepet azan itu sebelum ada kata-kata imsa kurang 10 menit. Nah, itu baru makan, yang betul seperti itu. Jadi diakhirkan, bukan yang bukan yang baik itu makan sahur jam 12, jam 1. Nah, itu salah. Yang betul adalah diakhirkan. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Jadi kalau anak-anak atau dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, azan maghrib tapi ya, itu anak-anak harus segera melaksanakan buka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma 'ajjalul fitr." Artinya manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Yang C, membaca doa sebelum berbuka puasa. Doanya bagaimana? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajaru insya'Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu doa lengkap. Kalau anak-anak sekarang kan milih cepatnya ya. Setelah Allah melakukan sumtu, wabika amantu, wa'ala rizika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Padahal yang betul ada lanjutannya itu sampai terakhir ya. Memang panjang seperti ini dan harus dibiasakan ya. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu kami beriman, dan atas rizkimu aku berbuka. Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah pasti ganjaran. Dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Berbuka dengan sesuatu yang manis, misalnya kurma ya, karena kurma itu kesukaannya Nabi. Memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Mawfaqqara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Artinya, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Kalau bisa setiap hari ya ngasih orang. Yang utama adalah orang yang beriman, yang benar-benar berpuasa. Biasanya ada pengajian di masjid. Nah, kasih aja di situ. Meskipun donat atau nogosari, nggak apa-apa ya. Alangkah baiknya lagi kalau yang mengenyangkan seperti nasi sekalian sama lauknya, jangan nasinya saja ya. Kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Qur'an atau tadarus. Hal-hal yang membatalkan puasa apa saja? Makan dan minum dengan disengaja. Seseorang yang makan atau minum dengan disengaja di siang hari, maka puasanya batal. Jadi kalau sudah matahari terbit atau waktu subuh, nah sudah, kalau sudah imsak ya sudah, jangan makan ya.
sampai azan maghrib. Nah, kalau di antara waktu tersebut makan, berarti puasanya batal. Muntah yang disengaja, seseorang yang muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Namun apabila muntah terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja, maka orang tersebut bisa melanjutkan puasanya hingga matahari terbenam. Misalnya di lokok-lokok gitu ya, terus muntah. Nah, itu namanya disengaja, berarti puasanya batal. Tapi kalau tiba-tiba naik kendaraan, kemudian mabuk, terus muntah, nah itu tidak disengaja, jadi bisa melanjutkan puasanya. Keluar darah haid atau nifas, darah setelah melahirkan pada perempuan, seorang perempuan yang mengalami haid atau nifas seusai persalinan, maka dinyatakan batal puasanya. Orang yang mengalami haid atau nifas berkewajiban untuk mengganti puasanya di hari lain. Gila atau hilang akal, seseorang dalam kondisi gila saat menjalani puasa, maka puasanya dianggap batal, sebab ia dalam kondisi hilang akal atau tidak sadar. Keluar mani dengan sengaja, apabila keluar air mani lantaran mimpi basah di siang hari, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Kan tidak disengaja, ya. Keluar dari agama Islam atau murtad, seseorang yang memutuskan untuk keluar dari agama Islam dan berpindah ke agama lain saat sedang menjalani puasa, maka puasanya batal. Berniat untuk membatalkan puasa, seseorang yang berniat untuk membatalkan puasa saat sedang menjalani puasa, maka puasanya langsung batal. Hati-hati anak ya, jangan punya niat untuk membatalkan puasa. Ah, nanti aku setelah ini aku mau minum, ah, nah itu sudah batal, eman-eman kan ya. Orang yang boleh tidak berpuasa, siapa saja? Orang yang sakit, sakit yang harus mengharuskan, sakit yang mengharuskan dia tidak berpuasa atau sakit parah. Orang yang dalam perjalanan musafir dengan jarak perjalanan 81 km atau minimal 85 km ya. Patokannya 81 atau 85 ya. Orang yang tua renta yang sudah tidak kuat puasa. Perempuan hamil atau menyusui. Orang yang boleh tidak berpuasa, mereka wajib menggantinya. Cara menggantinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Nah, cara menggantinya berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan atau mengkodoknya ya, mengganti saja. Orang yang dalam perjalanan jauh berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Sama dengan yang nomor satu. Orang yang tua lemah membayar fidyah karena sudah tidak kuat, sudah sakit, ya enggak bangun aja enggak kuat, apalagi puasa. Nah, itu hanya membayar fidyah saja. Memberi makan fakir miskin sesuai dengan puasa yang ditinggalkannya. 4. Perempuan hamil atau menyusui bayi. Cara menggantinya, jika mengkhawatirkan dirinya sendiri atau ibunya, maka puasanya di lain hari saja di luar bulan Ramadan. Tapi jika mengkhawatirkan bayinya, namun dirinya kuat berpuasa atau mengkhawatirkan diri dan bayinya, intinya ada bayi di situ yang dikhawatirkan, maka berpuasa di lain hari itu tetap diganti dan membayar fidyah. Makanya hati-hati ya, ketakutannya itu menjadi mengganti puasa tersebut, mengganti saja atau membayar fidyah. Hati-hati ya, niatnya itu yang harus dihati-hati. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak, semoga ilmu yang Bu Eni berikan bermanfaat untuk anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.